Ada beberapa tempat makan baharu di Lawas yang boleh anda kunjungi di waktu malam, iaitu kios Mama Delight yang berhampiran dengan Hotel Sri Malaysia Lawas. Di samping menikmati makanan yang menyelerakan. Oh, best. Terima kasih. Sudu. Luar biasa. Air. Kita cuba makan. Kamu ada lagi sikit? Ada sikit ke atas? Air tak? Kuat-kuat itu. Oh, yo. Terima kasih, Le. Okey. Ada lagi sikit tak? Okay, boleh. Sekarang saya berada di Lawas di sebuah restoran yang bertingkat, yang mana di sini adalah restoran baru yang menyediakan makanan-makanan yang enak seperti kuih tiaw yang sangat sedap dan lamb chop yang begitu popular di sini yang sangat sedap. So, kepada anda yang ingin hendak santai-santai menjamu selera, datanglah ke sini sambil duduk melihat keindahan di kawasan tebingan Sungai Lawas di samping menikmati makanan yang sudah ada. Okey, jom. So, Awang Kuk Edi, bila mula perniagaan di atas tu? Dua bulan lepas. Baru, masih baru lah. Masih baru. So macam ni dengan sambutan orang di sini. Syukur alhamdulillah lah, kenetok okey juga. So di samping orang tempatan, orang sini juga yang ada dari Brunei, dari Sabah ada. Sabah ada. Labuan pun ada. Ya? Ada. So datang situ just makan ya, lepak-lepak. Oh, makan lepak. Dari macam ni operasi kita. Kau berapa hari berapa apa? Dari jam 4.30 sampai ke 10.30. 10.30 malam. Oh. Jadi dari petang sampai malam jelah. Oh. Apa di antara menu-menu yang kita hidangkan untuk yang boleh menarik pelanggan? Laksa Sarawak ada. Okay. Lamb chop, daya lalapan ayam lah. Lalapan. Memang best lalapan ayam. Oh, memang selalu lah. Memang menjadi selalu di order orang lah. Di samping mimi macam kuitiau ni tak pun ada kan? Mi goreng, ada juga laksa apa semua. Soto, bakso. Bakso apa ada? Bakso. Soto pun ada? Soto pun ada. Kalau sup lah. Macam burger ada tak? Ada, smash burger, homemade. Homemade smash burger? Beef homemade. So maknanya di sini dia ada menjual macam-macam makanan. Di samping makanan tempatan dan makanan western. Daripada lamb chop, chicken chop, smash burger yang boleh anda dapat di sini sampai pukul 11 malam. Siapa nak lepak sini, lihat di sekitar sini, so datanglah di kedai. Apa nama kedai? Restoran Mama Delight. Yes. Mama Delight. Restoran Mama Delight, ingat. Bila datang di Lawas, singgah di Mama Delight. Manakala di waterfrontnya pula ialah The Lagoon. Di sini anda boleh bersantai di samping menikmati kopi yang enak dengan makanan barat dan tempatan. Sesuai dengan Lawas menjadi bandar persinggahan, terdapat hotel yang selesa di samping kedai serba nikah yang buka hingga larut malam. Anda boleh membeli keperluan seperti makanan ringan dan makanan seperti dalam pesawat serta kopi panas segera dan lain-lain keperluan.